Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kembali lagi saya membuat video tentang jambu air, di mana pada pagi hari ini saya akan melakukan penyambungan 3 macam jambu. Karena memiliki 3 cabang, jadi saya coba ada Citra, ada madu Delhi yang putih, yang hijau berubah putih kemudian berubah merah warnanya kalau matang, dan kemudian yang ini adalah mungkin juga yang jambu Delhi besar sekali hijau warnanya, kemudian berubah sedikit saja jadi merah tapi cukup besar. Ini dari tanaman orang lain kemarin, sebetulnya ini dari kemarin ini. Untungnya ditaruh dalam plastik jadi mungkin masih tetap bertahan. Ini pulang antar pesanan barang, saya antar, saya lihat ada jambunya cukup besar buahnya, cukup bagus, jadi saya ambil pucuknya, saya minta pucuknya sepotong ini saja. Kemudian yang ini dari jambu yang sudah lama di sini, ada jambu Citra dan kemudian jambu putih. Oke, kita lanjut melakukan penyambungan. Saya awali dari pucuk yang ini, karena ini pucuk dari kemarin. Ya, masih segar, kita bungkus. Jadi caranya untuk membawa entres ya seperti ini. Kalau membawa entres yaitu dimasukkan dalam plastik. Oke. Sebelum saya potong dulu. Kemudian biar aja lancip begitu, kita iris seperti ini aja. Oke. Jadi saya sambung model semacam sambung sisip ya. Nah, irisannya seperti ini. Kemudian di sini kita ini kayaknya keras, agak keras kayunya. Ya, irisannya seperti ini. Kemudian kita tempelkan. Ya. Kemudian kita ikat dengan plastik yang sudah kita siapkan. Ini plastik dari pembungkus gula. Ini terlalu tipis, jadi tidak bisa terlalu keras nariknya. Mudah sekali putus ini kelampaknya. Terlalu tipis. Ini kita ngirisnya tadi tidak kita ratakan, jadi agak sedikit kurang ini. Jadi supaya tidak terjadi masuknya air, ini kita tutup aja sampai ke atas. Tadi ini agak sedikit keliru ngirisnya yang di dalam. Ini kita tutup supaya nggak kemasukan air.
tinggal disungkup, kita nanti akan sungkup lagi. Kemudian yang ini kita ambil agak tinggi, ini nanti di bawah, ini agak tinggi sedikit. Ini kita ambil yang ini, Citra. Entresnya ini agak kurang bagus, kecil. Berhubung karena ini sempat terendam indukannya. Ini saya ambil agak ke bawah. Jadi nanti insya Allah jadi 3 macam buah, 3 macam, 3 bentuk, 3 rasa. Rasanya mungkin kurang lebih manis, cuma bentuk buahnya yang beda warna. Agak sedikit kesulitan untuk mengikat, terlalu rapat. Salah-salah kena yang di sebelah. Ya. Oke. Oke, jadi jadinya nanti akan menjadi 3 macam buah. Oke sahabatku, mungkin ini saja video saya kali ini tentang cara okulasi atau sambung pucuk jambu air ya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe silakan di subscribe, di share jika dirasa bermanfaat. Oke sahabatku, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.